Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid dan sunnah. Ini ada pertanyaan. Sebelum saya hijrah, saya pernah kalah taruhan dan saya belum membayarnya. Apakah ini utang dan apakah saya wajib membayarnya? Wajib, kan namanya utang. Iya. Masalah kita taruhan, siapa suruh, Pak? Iya. Kita bertobat dari hal tersebut dan kita bayar utang kita. Kita bayar utang kita. Kita tidak terbebas dari ilhad itu kecuali dibebaskan oleh pihak yang kita akad dengannya. Jadi masalah kesalahannya itu masa lalu. Masa lalu kita bertobat, tapi ini ada hak manusia. Bertobat dari hak manusia itu ada tambahannya, yaitu kita harus berlepas dari orangnya dengan cara membayar. Kalau dia tidak mau bebaskan, maafkan. Ya, kalau dia maafkan, alhamdulillah. Ini tambahan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau kesalahan itu terkait dengan hak manusia, kalau hak Allah, cukup kita menyesali, tobat dengan ikhlas, berjanji untuk tidak mengulanginya, selesai. Akan digugurkan seluruhnya. Karena hak Allah dibangun di atas pemaafan. Kalau hak manusia, bertobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya dosa tersebut dan minta pelepasan dari orang yang pernah kita bermasalah dengannya. Itu yang dilakukan.